belum bang infonya bang? Oh belum tahu saya. Kalaupun ini gimana bang tanggapannya? Ini kan mau dibenahi, mau dibuat jadi tempat wisata Kalimalang. Oh kalau buat dibenahin buat wisata ya bagus itu mah. Saya juga dukung. Apalagi kayak yang di Korea Selatan tuh kan. Oh betul, saya belum tahu ini bagaimana apa mau dibikin apa juga belum tahu informasinya baru tahu ini. Tapi sering di Kalimalang nggak bang? Kalau di Kalimalang sering, soalnya saya juga habis kampus kesini nongkrong gitu. Jadi emang kalau misalnya Kalimalang direvitalisasi buat tempat nongkrong ataupun tempat wisata, setuju-setuju aja ya bang? Ah setuju banget. Tiba-tiba. Iya. Nama siapa bang? Nama saya Ahmad Imam. Warga mana? Saya tinggal di Kaliabang Tengah. Bekasi Utara ya? Utara ya. Apa yang ribut kami wacanakan mungkin sangat baik ya. Merevitalisasi Kalimalang menjadi kayak di Korea ya kan. Itu bagus ya kan, ada sedikit kemajuan. Tapi saya mohon ya, jangan dirusak ketika udah dibangun gitu. Jangan buang sampah sembarangan lagi ya, kita rawat fasilitas yang udah diberikan oleh pemerintah. Gitu aja sih kalau saya. Bang warga Bekasi bang? Iya, saya asli warga Bekasi. Di mana bang Bekasi? Tinggal bang? Di Kranji saya. Iya, ini Kalimalang karena kampus kita dekat Kalimalang ya, sering main juga kemarin. Thank you.